mulai pembelajaran kita, atau perlu dirapikan kursi sama mejanya. Jangan macam ular yang dipukul ibu lihat ini. Sampahnya mayat, kamu ambil di itu sampah. Oke, udah. Kalau gini kan enak dilihat, tapi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawa ke teman kita, Nur Aisyah Purba. Kepada Nurul. Hadir Bu. Muhammad Rajar. Gak hadir Bu. Ini kemana nih? Ada suratnya? Seperti ini ada. Christian Fellowship. Nah ini. Siapa di sini yang masih ingat apa materi kita yang minggu lalu? Kalau kakak. Ayo. Siapa yang masih ingat? Loh, masa gak ada yang ingat? Ini masih pertemuan yang lalu loh yang ditanya. Bukan pertemuan 2 minggu yang lalu, bukan pertemuan 1 bulan yang lalu. Sepertinya tetap pecah. Jadi materi kita yang minggu lalu itu mengenai proses vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai proses seisme. Di dunia.
tidak, sis. Siapa nih yang tahu apa itu sisme sendiri? Gempa bumi, Bu. Ya betul, pada Jordan. Mengenai sisme itu adalah gempa bumi atau yang lebih sering kita sebut dengan gempa bumi. Sebelum lanjut lagi, pada pertemuan kali ini Ibu akan menampilkan satu tayangan video mengenai proses seisme dan dampaknya terhadap kehidupan, di mana pada akhir penayangan ini kita akan mengadakan sesi diskusi seperti yang telah Ibu sampaikan di awal. Kita akan mengadakan sesi diskusi mengenai materi kita pada hari ini, di mana Ibu akan memberikan kepada kalian lembar kerja. Jadi kepada anak-anak Ibu, tolong untuk diperhatikan. Keterkaitan antara gempa bumi dengan bencana tsunami dapat kita lihat dari pergerakan lempeng tektonik di lautan. Nah, jika lempeng tektonik ini bergerak, nah sehingga adanya patahan, sehingga air yang di lautan tertekan dan menuju ke daratan, dan sehingga lautan itu membentuk suatu ombak yang tinggi. Nah, itulah yang disebut tsunami. Ibu plus dulu ke teman kita. Ya, benar apa yang dikatakan teman kalian sekalian, bahwa gempa bumi itu berkaitan dengan bencana tsunami, di mana ketika terjadi pergerakan lempeng di dasar laut sehingga mengakibatkan namanya gempa bumi. Dan karena pengaruh itu akan terjadinya gelombang tsunami yang akan menghempaskan gelombang ke daerah pesisir, di mana gelombang tsunami ini terjadi apabila gempa atau gempa yang terjadi berkekuatan di atas 6,5 skala Richter. Itu dapat mengakibatkan yang namanya terjadi gelombang tsunami yang menghempaskan gelombang ke daerah pesisir. Ada lagi anak-anak Ibu yang mau bertanya atas video yang telah Ibu paparkan? Baik, jika tidak ada lagi, Ibu mau nanya nih, berdasarkan video yang paparkan tadi, apa sih yang menjadi alat ukur untuk mengukur kekuatan gempa itu sendiri? Siapa yang dapat menjawab? Ayo. Di video tadi sudah dijelaskan loh. Seismograf. Pada Nurul? Seismograf. Ya betul, alat untuk mengukur kekuatan gempa adalah namanya seismografi. Nah, sekarang kita telah tiba untuk diskusi kelompok, di mana seperti yang di awal Ibu telah membagikan kelompok. Jadi Ibu harap pengerjaan lembar kerja ini dikerjakan dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Pengerjaannya hanya 10 menit. Dikerjakan dengan serius. Dalam pengerjaan kelompok tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, tapi semua. Baik, dimulai. Waktunya hanya 10 menit. Thank you.
Waktu sudah habis ya, oke. Pada kelompok satu, ibu minta untuk mempresentasikannya ke depan perwakilan. Pada kelompok tanda. Ada tiga lempeng tektonik besar di dunia, yaitu lempeng Australia dan Eurasia, sehingga mengakibatkan Indonesia sering mengalami pergerakan lempeng yang hingga mengakibatkan yang namanya terjadinya gempa bumi. Dan ada beberapa wilayah nih yang sering mengalami atau rentan tinggi terhadap gempa bumi, yaitu seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hal ini diakibatkan karena wilayah-wilayah ini berada dekat dengan zona subduksi, di mana zona ini merupakan zona pertemuan ketiga lempeng ini, sehingga wilayah ini sering mengalami namanya pergerakan lempeng. Dan wilayah yang rentan atau lebih rendah mengalami intensitas gempa bumi adalah Kalimantan, di mana hal ini disebabkan karena Kalimantan cukup jauh wilayahnya berada dari zona subduksi. Dan salah satu alasannya juga karena wilayah Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tidak memiliki gunung berapi yang aktif, di mana gunung berapi aktif merupakan salah satu faktor penyebab dari adanya gempa, salah satunya itu gempa vulkanik. Jadi berdasarkan jenis-jenis faktor penyebab terjadinya gempa itu, jenis gempa ada tiga macam. Yang pertama itu adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini merupakan salah satu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi sehingga mengakibatkan pergerakan permukaan bumi. Contoh daripada gempa tektonik ini adalah gempa yang baru-baru ini yang kita rasakan, yaitu gempa yang ada di Tarutung dan gempa Cianjur yang terjadi pada akhir tahun 2022, di mana gempa ini merupakan termasuk gempa tektonik. Dan gempa yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya proses vulkanisme. Contoh daripada gempa ini adalah gempa
terjadi di Malang. Gempa ini disebabkan oleh meletusnya Gunung Bromo di tahun 2017. Dan jenis gempa atas berdasarkan penyebabnya yang terakhir itu ada gempa runtuhan namanya. Gempa ini jarang sekali terjadi dan tekanannya juga cukup rendah. Gempa ini terjadi karena runtuhan ataupun karena terjadi longsor maupun runtuhan suatu tempat. Gempa ini juga pernah terjadi di daerah Papua yang dimana penyebabnya adalah runtuhnya tambang Freeport yang ada di Papua. Dan untuk jenis gempa berdasarkan hiposentrum atau tipe kedalamannya juga dibedakan berdasarkan tiga. Yang pertama itu ada jenis gempa dengan kedalaman tinggi. Di mana jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya gempa ini tekanannya cukup rendah, jadi tidak terlalu berbahaya. Yang kedua adalah jenis gempa dengan hiposentrum yang sedang. Biasanya gempa jenis ini hiposentrumnya berada sekitar 60 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Jenis gempa ini dengan kedalaman seperti itu sudah mulai terasa goncangannya di permukaan bumi. Yang ketiga itu adalah jenis gempa dengan hiposentrum rendah, di mana jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang titik hiposentrumnya berada di bawah 60 km pada permukaan bumi. Biasanya jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang rawan akan kerusakannya di permukaan bumi. Jadi demikian materi kita pada hari ini. Jadi kita telah sampai kepada kuis. Jadi aku harap untuk pengerjaan kuis ini anak-anak ibu sekalian tuntas ya, tidak ada lagi yang ini lewat, banyak yang enggak tuntas. Sudah tahu kan di sini tadi sudah menyebutkan kalau KM kita itu 75 kata. Jadi aku harap nilainya semua dapat 75 ke atas, jangan lagi ada yang di bawah 75. Dikerjakan dengan baik-baik, jangan ada saling melirik ke samping, gak ada. Harus kerjakan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Oke, udah ibu tarik ya. Siap nggak siap, harus ibu kumpul. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo. Ayo. Ya, kepada saudara Jordan, ibu harap ke depan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadwal yang udah ditentukan, oke? Selamat siang. Siang, Om.